Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak kalakeun masih rena warga anu tetuhu karena aturan PPKM darurat. Kukituna pihaknya miharap kepala daerah kabupaten Turkota ngirimkan surat edaran ngenaan definisi esensial kritikal kanu baroga usaha. Dirina miharap sakumna masyarakat salawasna tuhu karena aturan sangkan PPKM darurat moal tepi ka diperpanjang. Tapi kayana masih rea widang usaha anu henteu tuhu kana aturan work from home atau work from office dina mangsa PPKM darurat. Patali jeung eta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil anu diwawancara satu tas nitenan vaksinasi massal miharep kepala daerah kabupaten jeung kota ngirimkeun surat edaran ngeunaan definisi esensial kritikal kawargana utamana anu boga usaha. Dirina mere conto patalijeng padagang kaki lima anu diijinan dagang ukur anu bagerak dina widang kuliner kalawan syarat luyu kana jam operasional anu dicindekeun ku pamarentah sarta dipahing keur bala kecerakan di tempat. Nah ini harapan saya jangan sampai PPKM darurat itu diperpanjang karena kitanya tidak ikut berpartisipasi ya. Nah mudah-mudahan ini tolong dikutip meminta seluruh sektor-sektor non-esensial kritikal mengikuti agar kita begini-begini yang tidak nyaman ini cukuplah sampai tanggal 20 Juli kan begitu. Setelahnya kita bisa ke PPKM mikro lagi yang kegiatan bisa bekerja dengan normal lagi. Dumasar kana dokumen panduan implementasi pengetatan aktivitas masyarakat dina prak-prakan PPKM darurat, perkantoran anu bagerak dina widang esensial ngawangku widang keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi tur komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, sarta industri orientasi ekspor. Ari anu bagerak dina widang kritikal nyaeta sektor energi, kesehatan, keamanan, logistik, serta transportasi, industri kadaharan inuman tur penunjangna, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar nyaeta listrik jeung cai, serta industri kabutuh pokok masyarakat sapopoe. Budi Hartati, Bandung TV.